Jadi diajak oleh Allah kepada kita dan diajak oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita beramal itu ikhlas karena Allah. Ada seorang ulama di Mesir nama dia Syekh Abdul Wahab Sya'rani rahmatullah alaih, mengarang satu kitab. Dalam kitab dia, dia kata ikhlas ni lebih halus daripada seekor semut yang hitam di atas batu yang hitam di waktu malam yang gelap. Lebih pada tu lagi susah ikhlas dalam diri kita. Allahu akbar. Kita manusia ni tuan-tuan, kalau kita buat amal kita mari perasaan aku sedap, aku pandai, aku gini. Ha, dia mari hak tu. Syaitan tu dia mari. Sebab itulah Imam Abdul Wahab kata, payahnya ikhlas lebih payah daripada nak tengok semut hitam di atas batu yang hitam waktu malam yang gelap. Payah pada tu lagi. Ikhlas dalam hati. Allahu Akbar. Ada satu cerita anak murid dia. Dia jumpa Abdul Wahab Sya'rani, dia kata, "Tok guru, ikhlas ni lagu mana?" Jawab di Imam Sya'rani, "Nak cerita tak boleh. Pasal benda ni benda payah. Ikhlas ni jangan biar orang tahu." Oh, payah nak biar orang tahu. Jadi kalau kita pergi derma pun jangan rayak kau orang. Senyap. Boleh dah sehari, dua hari. Lepas dah lama rayak pun tulang. Nah. Dah lama kita rayak. Kawet habis derma tu. Kita habis sedekah tu. Nak rayak hanya nak susuk tu payah. Nak ikhlas tu payah. Allahu Akbar. Nah, ikhlas ni benda yang sangat payah. Lebih payah daripada nak tengok semua hitam di atas batu warna hitam waktu malam yang gelap. Nampak tak semua? Semua hitam atas batu hitam waktu malam. Nampak tak? Nampak? Tak nampak ke satu? Kalau semua putih tak nampak juga. Tak usah kira hitam. Atas batu warna hitam, semua putih malam hitam. Nampak tak semua? Tak juga. Bah, kalau semut hitam, batu hitam, malam pula, susah lagi. Ikhlas lebih payah pada tu lagi. Allahu Akbar. Dalam hati tu nak mari ada ikhlas. Nampak? Dalam Quran Allah cerita, "Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur." Inna rabbahum bihim yawma idhin lakhabir.